Harga kontrak batubara termal Newcastle masih mengalami tren kenaikan sejak pertengahan Oktober lalu. Kini harga batubara termal Newcastle berjangka itu sudah tembus ke level $68.9 per ton. Ini merupakan level tertinggi sejak 30 Maret, beberapa kabar positif yang membuat harga batubara melesat tinggi. Sepanjang bulan ini ada 4 kandidat vaksin COVID-19 yang diklaim punya efektivitas dalam proteksi terhadap COVID-19 lebih dari 90%. Kabar positif tersebut membuat pasar menjadi sumringah. Investor dan trader pun beralih dari aset-aset minim risiko seperti emas ke saham dan komoditas lain. Hal ini turut mendongkrak harga komoditas energi primer. Tak hanya itu, harga minyak yang melambung nyaris 30% sepanjang bulan ini juga menjadi sentimen positif yang turut menggerakkan harga batubara.